Halo, selamat datang kembali di acara podcast KBRI Bratislava dengan saya Anggita sebagai host pada acara hari ini. Untuk narasumber kita adalah Bapak Stefan Jami, Sekretaris Kedua Fungsi Protokol dan Konsuler dari KBRI Bratislava. Buat teman-teman yang setia menonton podcast KBRI Bratislava selama ini tentu familiar dengan Bapak Stefan Jami. Ya, beliau adalah host dari podcast-podcast KBRI sebelumnya. Untuk saat ini, Pak Stefan Jami akan menjadi narasumber sesi sore ini. Halo Pak Stefan. Halo Mbak Anggi, terima kasih sudah diundang loh ke studio podcast yang luar biasa ini. Apa kabar lo, Pak Stefan? Baik, apa kabar Mbak Anggi? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gantian nih ya Pak Stefan ya? Biasanya karena kami udah mau pensiun, udah mau balik Jakarta, jadi harus ada regenerasi. Siap, jadi sekarang gantian Pak Stefan yang kita wawancarai ya. Gimana perasaannya Pak Stefan? Deg-degan? Senang malahan. Senang ya? Akhirnya menjadi seseorang yang diinterview. Sebelumnya kan selalu menginterview orang. Oke. Nah sekarang saatnya saya diinterview nih sama Ibu Anggi nih. Wah mantap, berarti sudah nggak sabar ini Pak Stefan untuk kita interview. Oke Pak Stefan, boleh dong cerita sedikit nih perjalanan karirnya Pak Stefan. Sebagai diplomat ya? Iya tentu saja dong. Atau kalau mau dari awal sebagai host atau penyiar juga boleh loh Pak Stefan. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang kiprah jadi, Bapak. Saya itu memulai karir sebagai seorang diplomat di Kemlu sejak tahun 2014. Pada tahun 2013, satu tahun sebelumnya saya mengikuti tes CPNS di Kemlu sebagai diplomat. Waktu itu saya diajak sama teman kebetulan. Saya waktu itu masih tinggal di Kupang. Saya lulus S1 baru 2 tahun, saya ikutan tes melalui universitas. Jadi saya itu case-nya spesial, jadi tesnya tidak di Jakarta, tidak terpusat. Tapi waktu itu tim Kementerian Luar Negeri dari Biro SDM yang turun ke wilayah-wilayah yang kalau mau dibilang sedikit terpencil di Indonesia untuk merekrut calon diplomat. Waktu itu Kupang adalah salah satu tujuannya, makanya saya bergabung dan saya adalah satu-satunya yang lulus dari NTT pada saat itu, tahun 2013. Putra daerah berarti ya Pak Putra ya? Putra daerah, langsung dari Kupang. Langsung diimpor dari Kupang ke Bratislava ya? Oh enggak langsung ke Bratislava ya Pak? Jakarta dulu. Oke, jadi setelah diterima nih penugasan Bapak selanjutnya di Jakarta di mana nih Pak? Saya dulu di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, tepatnya di Direktorat Informasi dan Media. Kenapa saya di Direktorat Informasi dan Media? Mungkin karena saat itu Kemlu membaca CV saya. Jadi kan saya punya latar belakang atau background dari industri televisi dan juga industri radio. Jadi kalau di Direktorat Informasi dan Media itu kan sangat berdekatan dengan dunia jurnalisme, dengan jurnalis, dengan televisi, penyiaran dan lain sebagainya. Jadi saya sangat enjoy waktu itu bekerja di Direktorat Informasi dan Media karena background saya memang ada di situ. Berarti sudah mumpuni sekali nih ya di dunia penyiaran, informasi, media, udah lumayan. Ya inilah ya, kiprahnya udah lama lah. Lumayan. Oke, jadi penugasan di Bratislava ini penugasan keberapa Pak? Saya penugasan pertama. Saya mulai ditugaskan di KBRI Bratislava itu tahun 2020, bulan Januari. Saya masih ingat saya tiba di Bratislava itu tanggal 23 Januari. Jadi tanggal 23 Januari 2023 kemarin menandakan 3 tahun saya di sini. Karena sebagai seorang diplomat yang posting pertama, masa penugasannya itu hanya 3 tahun. Oleh karena itu dalam waktu dekat, 2 hari lagi, tanggal 1 Februari, saya akan kembali ke tanah air. Sudah di penghujung penugasan. Sudah di penghujung penugasan. Aduh. 2 hari lagi Mbak Anggi. Ternyata sudah mau kembali lagi ke Betul. Kembali ke Jakarta ya, ibarat lagunya Kus-Kus ya. Ke habitat asal. Oke. Baiklah Bapak. Tapi ini bicara berarti ini penugasan pertama di Bratislava. Apa sih yang ada di bayangan Bapak begitu Bapak mendengar
wah ke Bratislava nih? Sebenarnya saya tuh udah tahu Bratislava sebelum saya ke sini. Oh gitu. Saya tahu itu dari cerita senior-senior saya. Ada senior yang dua orang senior yang dulu pernah ditugaskan di KBRI Bratislava. Saya boleh sebutkan nama mungkin? Boleh, silakan Pak. Silakan. Jadi dulu ada Mbak Mei di sini, Mei Lia Wulandari. Beliau sempat menceritakan soal pengalaman beliau posting pertama di KBRI Bratislava dan saya merasa itu sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman kedua yang saya diceritakan adalah pengalamannya Mas Kiki. Mas Kiki itu saya ketemu waktu kita re-entry. Sama-sama selesai S2, kita re-entry di Pusdiklat Kemlu. Dan saya bertanya sama Mas Kiki waktu itu, Mas Kiki kalau boleh tanya, dulu first postingnya di mana? Dikasih tahu loh, oh di Bratislava. Oh Bratislava enak ya Mas, terus diceritain. Ternyata memang enak. Jadi mulai saat itu saya kayaknya pengen posting aja nih di Bratislava nih, kayaknya sangat seru nih kalau berdasarkan cerita para senior. Jadi tahun 2019 akhir, saya dipanggil sama saya minta untuk saya memberikan prioritas, kira-kira mana aja nih. Dan saya memilih Bratislava sebagai prioritas pertama. Dan akhirnya saya dapat Bratislava. Oh. Gitu, yeay. Lalu, gimana? Setelah tiba di sini, kira-kira dari cerita-cerita, dari bayangan itu, persis sama yang... Tidak persis. Oh, tidak persis jauh sama. Jauh lebih bagus soalnya. Oh, gitu ya. Jadi, it's even beyond your expectation, beyond ya? Beyond my expectation. Okay. Iya, betul sekali. Siap. Lalu, Pak Stefan ini begitu tiba di sini, langsung bertugas di KBRI. Betul. Langsung di fungsi apa, Pak? Langsung di fungsi protokol dan konsuler. Oh, jadi nggak pernah berubah ya? Tidak dari pernah. Awal jadi dari awal tahun 2020 sampai saya selesai penugasan memang di bagian protokol dan konsuler. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, coba bisa dielaborate nggak sih sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya fungsi protokol dan konsuler itu apa sih? Sangat luas ya sebenarnya. Pertama, kalau di protokol dan konsuler itu ada dua fungsi utama. Yaitu yang pertama ada fungsi pelindungan dan yang kedua adalah fungsi kekonsuleran. Nah, fungsi pelindungan itu memang sangat bervariasi juga ya. Karena gini, jadi setiap perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu memiliki satu tugas pokok yaitu pelindungan. Diplomat itu juga dari lima tugas pokoknya salah satu fungsinya adalah pelindungan. Saya ditempatkan di sini sebagai seorang diplomat, maka salah satu fungsi yang akan saya jalankan adalah fungsi perlindungan. Nah, jadi perlindungan seperti apa yang kita kasih di sini? Misalkan ada warga negara Indonesia di sini atau pekerja migran Indonesia yang hak-hak finansialnya tidak dibayarkan oleh pemberi kerja, maka di situ KBRI akan hadir untuk memberikan perlindungan dalam hal apa? Dalam hal kita akan menagih kepada pihak pemberi kerja untuk memenuhi hak-hak finansial dari PMI tersebut. Yang paling unik dari pelindungan ini adalah misalnya ada warga negara Indonesia meninggal di luar negeri. Warga negara Indonesia tersebut tidak memiliki keluarga di sini. Nah, itu sebagai KBRI dan sebagai diplomat yang memiliki fungsi perlindungan, maka kita diamanahkan untuk memandikan bisa jadi dan memulangkan jenazah itu ke Indonesia, kembali ke tanah air sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ibaratnya jadi seperti rumah. Betul. Bagi para warga negara. Betul, Indonesia sekali. Di luar negeri. Betul. Ya, memfungsikan KBRI sebagai rumah. Betul, ya. Itu yang perlindungan. Kalau kekonsuleran, ini lebih berhubungan dengan kegiatan keimigrasian, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi, kalau di kekonsuleran itu ada penerbitan paspor, ada penerbitan visa, ada juga legalisasi, ada verifikasi dokumen dan lain sebagainya. Bahkan sekarang di KBRI kita itu sudah bisa menerbitkan yang namanya NIT, nomor induk tunggal. Okay. Jadi bagi warga negara Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri sudah cukup lama dan mereka tidak sempat memiliki nomor induk keluarga NIK, maka mereka bisa datang ke KBRI untuk mengurus nomor induk tersebut. Okay. Namun itu hanya sementara, karena KBRI tidak bisa menerbitkan KTP. Jadi nanti nomor induk tunggal itu akan diterbitkan di sini, akan dikeluarkan di sini. Nomor induk tunggal itu akan dibawa oleh orang ini, sekiranya dia akan kembali ke Indonesia, maka dia bisa
pergi atau berkunjung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdekat untuk menerbitkan KTP-nya, KTP elektronik, okay. Seperti itu. Jadi semacam perpanjangan tangan untuk segala hal-hal berbau administrasi, betul. Ya. Bahkan kita menikahkan orang loh di sini. Oh gitu? Iya, betul. Sudah punya pengalaman menikahkan? Saya orang? Kebetulan belum. Belum? Karena selama 3 tahun di sini kebetulan 90% masa penugasan saya dihiasi dengan pandemi. Jadi karantina, iya. Jadi betul. Memang kegiatan-kegiatan massal termasuk pernikahan itu dilarang untuk dilaksanakan seperti okay. itu. Ini sebenarnya masa-masa yang unik juga ya, penugasan di tengah-tengah pandemi, betul. Ya kan? Tantangannya apa sih yang dirasakan sama Pak Steve? Tantangannya sangat banyak ya kalau di tengah pandemi itu, karena sebagian warga negara, bukan sebagian, justru kebanyakan warga negara Indonesia yang tinggal di Slovakia itu bekerjanya di bidang hospitality. Okay. Ada di perhotelan sebagai spa terapis, ada juga yang sebagai chef. Nah, pada masa pandemi awal 2020 hingga kalau mau dibilang sampai pertengahan 2022 atau awal 2022 itu hampir semua kegiatan bisnis itu ditutup. Termasuk okay. kegiatan hospitality. Jadi hotel ditutup, restoran ditutup. Jadi warga negara kita itu tidak menerima gaji. Kalaupun menerima gaji mungkin hanya 100 atau 200 euro per bulan. Nah, ini jadi satu tantangan tersendiri ini buat KBRI. Tapi untung pada saat itu hampir seluruh perwakilan di seluruh dunia itu mendapatkan anggaran biaya belanja tambahan. Nah, ABT ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membeli sejumlah bantuan sosial untuk disalurkan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang terdampak COVID-19. Jadi, dengan ABT itu kami dari KBRI berhasil untuk menyalurkan bantuan sosial berupa bahan makanan, kebutuhan pokok kepada warga negara Indonesia kita di Slovakia yang memang terdampak COVID-19 saat itu. Berarti memang menunjukkan ya bahwa di tengah pandemi dan di tengah kesusahan negara tetap ada untuk betul, warga negaranya betul. Di luar negeri ya. Betul. Oke, lalu itu tadi tantangannya, terus tadi pengalaman uniknya sebenarnya KBRI sebagai rumah bahkan punya istilahnya semacam kewajiban ya kalau betul. Untuk memandikan jenazah betul, betul. PMI yang meninggal di sini. Ada nggak pengalaman yang sangat unik lainnya ya buat Pak Stefan selama menjalankan tugas? Pengalaman yang sangat unik ya. Saya terus terang banyak sekali pengalaman yang cukup unik selama penugasan di Bratislava. Saya sebut dua saja boleh ya? Boleh. Yang pertama saya yang pertama saya itu ini kan posting pertama penugasan iya. saya yang pertama dari luar negeri. Saya belum pernah mengurus atau mengurus repatriasi atau pemulangan jenazah. Nah, ketika saya di sini saya harus bisa. Dan pada bulan September 2022, saya dibantu dengan teman-teman dari KBRI Bratislava, Pak Dubes, dan semua teman yang sangat mendukung, mengirimkan jenazah warga negara Indonesia kembali ke Indonesia. Itu salah satu tugas yang cukup unik, pertama. Lalu tugas yang cukup unik yang kedua itu adalah, saya menangani 9 warga negara Indonesia, tepatnya pekerja migran Indonesia di Slovakia yang pada tahun 2022 pertengahan mereka itu terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia atau perdagangan orang, okay. TPPO. Jadi mereka itu dikirim oleh LPK. LPK itu kan sebenarnya tidak bisa mengirim PMI ya ke luar negeri. Jadi LPK mengirim mereka ke luar negeri dengan visa kunjungan yang cuma 3 bulan, dijanjikan bekerja di sini, dijanjikan gaji yang sangat fantastis, walaupun pada kenyataannya tidak sama. Ketika mereka tiba di Slovakia, mereka mendapatkan agen yang memang juga tidak benar. Jadi ketika tiba di sini, mereka itu tidak dibantu pengurusan izin tinggalnya, izin bekerjanya juga tidak diurus, hanya mereka disuruh bekerja saja. Jadi anak-anak ini menjadi overstay. Dan setelah overstay, anak-anak ini mau dikirim secara ilegal ke Polandia. Seperti itu. Tapi untunglah, sebelum mereka dikirim ke Polandia,
kami mendapatkan laporan itu sehingga mereka tidak jadi dikirimkan karena Pak Dubes dan saya waktu itu langsung menemui anak-anak tersebut, langsung ketemu dengan agen mereka yang di sini untuk minta pertanggungjawaban, kurang lebih seperti itu. Berarti cukup pelik juga ya. Sangat kasusnya pelik. Ya. Apalagi istilahnya kalau kayak begitu jadi Slovakia ibarat seperti tempat transit. Betul, ya. Betul. Jadi sebenarnya dia tujuannya bukan hanya betul. Bukan untuk di sini ya, tapi di Polandia. Polandia, tapi betul. Melalui Slovakia. Mungkin karena masuknya lebih mudah kali ya. Oh iya, bisa jadi juga dari faktor-faktor betul. Keimigrasian juga berarti ya. Lalu nih Pak Stefan, ini kalau kita bicara pengalaman tadi sudah ada juga, saya pernah mendengar nih semacam quotes dari senior. Iya. Katanya apa nih? Katanya ini posting pertama itu ibarat cinta pertama. Oke. Nah, menurut Pak Stefan sendiri itu gimana? Iya, betul sekali, karena saya sangat cinta dengan Slovakia. 3 tahun saya di sini. Berat rasanya ingin kembali ke tanah air karena saya merasa bahwa sebagian hidup saya itu ada di Slovakia. Jadi saya sangat percaya bahwa posting pertama itu adalah cinta pertama. Mungkin tidak bisa saya utarakan secara detail perasaan itu, namun itu sangat tergambar di dalam pikiran, di dalam hati, seperti itu. Apa kira-kira yang menjadi semacam apa ya, kadang-kadang kalau cinta pertama tuh kan istilahnya jatuh cinta tuh banyak faktornya gitu ya. Faktor utamanya yang menjadi daya tarik tersendiri dari Slovakia setelah selama 3 tahun di Slovakia tuh apa yang menjadi daya tarik utama? Sebenarnya banyak. Alam Slovakia itu sangat indah, sangat indah. Slovakia itu udah pernah ke Hai Tatra. Kalau sudah pernah ke Tatra, maka saya sangat jamin Mbak Anggi akan merasakan cinta pertama itu. Okay. Hai Tatra itu sangat indah, alamnya sangat luar biasa, dan itu adalah salah satu spot yang paling menarik di Slovakia. Lalu Slovakia itu secara geografis terletak di Eropa, di tengah-tengah benua Eropa, kadang dia disebut sebagai the heart of Europe, jantungnya benua Eropa. Kenapa saya cinta? Karena letak geografis yang terletak di jantung benua Eropa itu memudahkan saya untuk traveling. Seperti itu. Okay. Ya, seperti tahu sendiri, saya kan suka yeah. jalan-jalan ya, yeah, menjelajahi yeah, yeah. menjelajahi tempat-tempat baru. Full of adventure ya. Jadi selama di Slovakia impiannya untuk traveling. Betul. Berpetualang betul. Bolang ya, jadi iya, bocah bolang. Petualang nih. Itu benar-benar jalan sendiri. Itu benar jalan sendiri. Saya solo travel. Solo travel iya. Kemana-mana udah kemana-mana keberapa? Sendiri dengan backpack. Karena kalau di sini weekend itu lumayan mudah sih kemana-mana, tiket murah. Penerbangan tidak terlalu lama, hanya 1 jam, 2 jam, dan mostly itu penerbangannya langsung semua. Jadi saya biasanya berangkat, kalau tidak hari Sabtu subuh, berarti hari Jumat malam setelah jam kantor. Itu saya terbangnya biasa di 2 hari itu. Lalu balik ke Bratislava lagi sekitar hari Minggu malam. Okay. Besoknya Senin langsung kerja. Jadi weekend saya itu digunakan untuk mengeksplor negara-negara tetangga Slovakia, seperti itu. Ya memang ya. Di Instagramnya bisa dilihat. Teman-teman silakan follow Instagram Stefan Jami, bisa dilihat sendiri. Bapak yang satu ini sangat full of adventure ya. Kemana-mana sudah dijelajahi sama bocah petualang dari Slovakia yang satu ini. Luar biasa Pak Stefan. Tapi kira-kira nih dari Bapak sendiri nih kan, kita tadi udah bicara tentang pekerjaan Bapak. Sekarang kita bicara tentang kesan-kesan Bapak selama bekerja di KBRI. Oke. Gimana Pak? Pertama, bosnya sangat baik. Ya, teman-teman juga sangat baik, jadi saya merasa bekerja di sini itu seperti dikelilingi sama keluarga sendiri. Jadi tidak ada pressure di sana, tidak ada
apa kompetisi di situ, tapi semuanya bekerja dalam tim, bekerja sebagai sebuah keluarga yang saling mendukung dan saling menopang. Apalagi saya di sini, saya ini yang paling paling bungsu di sini. Jadi namanya yang paling bungsu, sepertinya paling disayang tuh sama kakak-kakak, sama senior-seniornya, dan paling dimanja biasanya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang sangat luar biasa dari KBRI Bratislava. Jadi menambah Itu daftar betul. Faktor cinta pertama itu betul, tadi ya. Betul. Karena mungkin tidak semua pengalaman seperti itu bisa ditemukan betul. Di tempat-tempat lain, lain, betul. Oke, ini sekarang Bapak sudah di penghujung tugas, sudah mau kembali ke Jakarta. Betul. Lalu kira-kira nih, boleh dong cerita, kira-kira nih dalam bayangan Bapak, what next di Jakarta? Di Jakarta kebetulan saya akan ditempatkan di Biro Hukum dan Administrasi Kementerian Perwakilan atau BHAKP, yang mana salah satu tugasnya, kebetulan saya sudah dapat bocoran, saya akan ditempatkan di bagian apa. Menurut info yang saya terima, saya akan ditempatkan di bagian yang menangani orientasi Kepri, pengurusan keberangkatan Kepri, seperti itu. Jadi kemungkinan nanti tugas utama saya adalah mengurus calon-calon Kepri ataupun apa namanya Kepri-Kepri yang akan diberangkatkan. Kepri itu dalam hal ini adalah konjen, adalah apa namanya duta besar dan lain-lain seperti itu. Jadi kemungkinan besar kedepannya saya akan mengurus hal-hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya masih seputaran pimpinan betul. Keprian lagi ya, betul. Tanggung jawab ke depannya. Betul. Ada rencana lain? Ada, banyak rencana saya tuh. Ya, jadi sebenarnya kembali ke Jakarta tuh, ini kebetulan kan sudah 3 tahun ya. Betul. 3 tahun tidak kembali ke Jakarta, kira-kira nih apa yang pertama kali mau dilakukan begitu sampai mendarat di Jakarta? Saya harus begini. Tentunya saya pengen makan nasi Padang. Aduh, udah kangen ya sama udah. Nasi Padang ya. Nasi Padang tapi makannya pakai tangan. Oh, harus pakai tangan? Harus. Itu ada karena ada sendiri. Feel-nya sendiri. Oh, okay. Itu hal pertama ketika saya mendarat. Hal kedua, saya pastinya akan ke Kupang untuk melihat keluarga di sana. Ponakan-ponakan saya sudah banyak, sudah menanti saya di sana, Mbak Anggi. Oke. Ini udah pernah ketemu belum? Atau jangan-jangan? Sudah. Jangan-jangan ada yang baru lahir. Sudah, semuanya sudah. Iya. Tapi pastinya belum ketemu lagi ya semenjak penugasan. Semenjak ditugaskan di Bratislava. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Stefan, terima kasih atas waktunya. We wish you all the best. Wish you all the luck. Semoga sukses selalu dan Amin. Sehat-sehat selalu Amin. Di Jakarta. Terima kasih banyak Bu Anggi. Sama-sama. Baik teman-teman, dengan demikian kita tutup sesi podcast pada sore hari ini. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya. Dadah. Dadah.